Hari ini kita akan berdiskusi mengenai strategi kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam era adaptasi kebiasaan baru. Bersama saya sudah ada Bapak Maijen TNI Purnawirawan, Dr. Ben Yura Rimba Mars. Beliau adalah staf ahli Panglima TNI dalam bidang kesehatan militer dan sekaligus beliau adalah pengawas di Wisma Atlet. Selamat datang Pak Dr. Ben. Ya, terima kasih Bu Dia. Iya, terima kasih sekali sudah hadir ke sini. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Mungkin kita akan berbicara mengenai kebijakan pemerintah yang saat ini sudah sedikit melonggarkan dalam kurung transisi dari PSBB pada masyarakat yang lebih bukan longgar ya, tapi transisi untuk ke arah yang lebih normal, kalau tanda kutip. Nah, ini bagaimana apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan? Ya, baik Bu Dia, terima kasih ya atas kesempatan ini. Ya. Jadi saya straight to the point saja. Kita lihat kalau permasalahan COVID-19 ini, yang menjadi pertanyaan kritisnya adalah bagaimana selesainya? Iya, betul. Jadi ada 4 skenario selesainya. Pertama, kalau kita ketemu vaksin. Tapi ini kan masih lama, ada yang bilang 2021 sebagainya. Kalaupun itu ketemu, berapa banyak yang harus kita vaksinasi? 80%, 90%. Kemudian berapa biayanya? Dan kemudian apakah selama waktu itu kita diam saja? Sepertinya kita opsi vaksin, ini akan kita lakukan, tapi kita sambil waiting berjalan time, kita paralel yang lain. Ya. Cara kedua selesainya adalah, kita lepas saja, seperti Sweden, Swedia, 10 juta yang mati hampir 5 ribu. Dibandingkan dengan negara tetangganya, Norwegia, yang melakukan mungkin seperti PSBB seperti kita, itu dengan hanya 10% angka kematiannya. Jadi, herd immunity dengan cara dilepas begitu saja, itu totally secara sains ditolak. Ditolak. Ya. Atau yang ketiga, kita main model Tiongkok. Otoriter, one chain command, blok tutup semua. Tapi pertanyaan kita, seberapa jauh dan seberapa kuat kita menutup sebuah negara seperti itu? Jadi mau nggak mau kita harus ambil jalan cerdas dan pemerintah sudah memutuskan ini dan ini memang punya yang sangat tepat. Kita mengambil PSBB. Sebetulnya PSBB itu adalah bagian lockdown parsial yang yang kita hanya menentukan tempat tertentu, tetapi dengan membatasi penerbangan, kapal, segala macam, itu juga sebenarnya sudah menyentuh esensinya. Nah, jadi pemilihan sekarang ini sudah tepat, PSBB, ya kita lanjutkan lagi dengan sempat katanya new normal. New normal. Nah, sebetulnya kalau new normal ini kan takut disalah tafsirkan bahwa ini sudah normal. Kembali ke tempat yang biasa. Padahal sebenarnya tidak begitu. Untuk orang-orang yang bergerak di bidang bencana, itu ada istilah namanya living in harmony with disaster. Orang yang tinggal di pantai, kita tahu itu ada, mereka akan sering sekali mengalami ancaman tsunami. Tapi apakah mungkin kita memindahkan seluruh orang dari pantai? Tidak bisa. Jadi mereka mengajari, kita edukasi mereka, sosialisasi, siapkan shelter, siapkan jalan-jalan, exit semacam itu contohnya. Di Gunung Merapi juga begitu. Kalau Gunung Merapi misalnya meledak, apakah seluruh penduduk situ kita pindahkan kemana dan mereka cari makan di sana? Tidak bisa. Begitu juga dengan COVID-19 ini. COVID-19 sudah ada dengan kita. Kita mau nggak mau harus living in harmony dengan mereka. Tetapi quote unquote jangan sampai di kosakata ini masuk dalam ranah politik. Presiden dengan bijaksana mengambil kata berdamai, tetapi kemudian menjadilah unsur politik soal gini begitu segala macam. Padahal bagi orang-orang di sektor living in harmony ya kita berdamai. Terus sekarang ini juga adaptasi baru. Betul. Ya. Nah jadi adaptasi baru ini memang satu pilihan yang sangat brilian yang dilakukan oleh negara-negara. Dan saya pikir semua negara juga akan memilih adaptasi cara ini. Baru. Hanya tingkatnya saja yang berbeda-beda. Nah, PSBB ini mungkin istilah kita dilanjutkan dengan adaptasi baru. Nah, mungkin itu yang perlu
Iya. Mungkin sesuai dengan KMK bahwa memang new normal berganti istilah atau menyesuaikan istilah dengan adaptasi kebiasaan baru. Sebenarnya arah kedepannya tahapan-tahapan berikutnya gitu untuk menjadi ideal kembali gitu. Apakah ada strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk setelah adaptasi kebiasaan baru untuk menuju ke arah yang lebih baik mungkin? Iya. Kita harus keep in mind sebelum vaksin ditemukan, kita tidak bisa kembali ke kehidupan lifestyle kita yang sebelumnya. Itu harus tegas dulu kita. Jadi kalau kita adaptasi kebiasaan baru, yaitu kebiasaan itu menyangkut diri kita, lingkungan kita, interaksi dan gaya kita. Jadi tidak bisa lagi kita seperti sekolah zaman dulu, satu kelas 40-50 orang. Jadi semua sektor yang berkaitan dengan kementerian, lembaga, faktor usaha, semua ini harus memikirkan adaptasi kebiasaan baru ini seperti apa. Iya. Semua ini berbeda-beda. Betul. Semua ini berbeda-beda. Sekolah berbeda polisinya, penerbangan berbeda pasinya. Kebiasaan barunya, restoran berubah juga kebiasaan barunya, kereta api, taman-taman, tempat-tempat ini semua total berubah. Berbeda. Tidak ada satu regulasi yang berlaku untuk semua. Semua hanya dasar-dasarnya jelas sama. Kita harus pakai masker. Kita harus mengatur manajemen bersin dan sebagainya. Kita harus mengatur kebersihan diri, cuci tangan. Betul. Setiap pulang dari kantor, apalagi jika kita khawatirkan dari terjun kuning atau merah, kita harus siapkan betul-betul pakaian di luar, sepatu di luar kita. Dekontaminasi dulu baru masuk, ya semua barang-barang di luar kita mandi. Seperti itu. Kita hindari ruangan-ruangan tertutup. Kita hindari kepadatan, crowded. Terus kita hindari juga terlalu close contact Nah, juga protokol kesehatan ini untuk yang di aparat kesehatan itu berbeda-beda. Zona hijau berbeda. Zona kuning berbeda. Apalagi zona merah. Saya di Wisma Atlet. Saya pengawas di situ. Itu sehari kita merawat hari ini 1.291 pasien. Yang sudah naik lagi ya? Naik lagi. 10 hari yang lalu itu masih sekitar 500. Jadi dalam 10 hari ini kita mendapat penambahan sekitar 700-an. Memang ada tambahan dari TKI luar negeri yang datang, Arab Saudi, segala macam. Tetapi sebagian besarnya adalah rujukan daripada puskesmas yang di daerah Jakarta. Ya. Apakah memang ini karena kita lebih banyak melakukan PCR, rapid test, sehingga mereka temuan kita lebih banyak, itu oke. Hanya memang kita mensyukuri angka kematiannya relatif kecil, kecil dan angka kesembuhannya meninggi. Jadi memang kita ada sebuah dilema. Apakah kita akan tes terus sampai kapan? Karena Trump saja bilang makin banyak kita ini, kita makin banyak. Ini yang sebuah pilihan. Biayanya terlalu mahal, PCR itu 1.5 juta per orang, berapa jauh. Itu ada kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan yang kita coba bagaimana menghemat cost ini tanpa mengurangi efisiensi segala macam. Ini memang sebuah siklus yang sulit sekali yang kita haruskan. Saya balik lagi tadi kembali ke Wisma. Ini membutuhkan sebuah manajemen yang luar biasa. Bayangkan hotel saja orang sehat dengan 1.000 kamar. Setengah mati untuk mengelola. Betul. Apalagi orang sakit. Pasien masuk, pasien keluar. Pasien masuk sehari itu 140-150. Berarti ada 140-150 yang diperiksa. Siapkan medical record. Masuk, dikasihkan pengantar. Bagaimana tim itu? Satu hari juga akan keluar 100 pasien. Pulang dia kan tidak seperti melepas. Iya. Seperti pulang dari hotel ya. Pulang dari rumah. Iya, check out, dikasih surat keterangan sudah sehat, dikasih ini medical record yang mereka boleh bawa, foto X-ray-nya, hasil PCR-nya segala macam. Dan at least kita memberi mereka pengarahan 45 menit. Betul, iya. Dan itu bagaimana manajemennya. Jadi hal yang demikian sulit ini haruslah kita sosialisasikan ke masyarakat. Bahwa kesehatan itu memang tidak pernah mengeluh. Tapi setiap kealpaan, kelengahan, entengan di luaran ini menimbulkan beban yang luar biasa bagi pada manajemen. Kita berusaha menjaga agar threshold rumah sakit itu tidak melewati. Kita lihat Amerika, kita lihat Brazil. Kenapa mereka kolaps? Karena harusnya rumah sakit itu hanya untuk misalnya 100 bed ICU. Terokupansi yang lebih dari itu. Yang datang 200 orang, 300 orang di lorong-lorong segala macam. Akhirnya tidak mendapat pelayanan, tidak itu akhirnya runtuhlah
sistem kesehatan. Tapi kan sistem kuratif ini hanya rumah sakit, ICU yang kita tambah, ini juga tidak sehat. Yeah. Jadi harus semua bidang. Dan yang paling penting, yang cost effective, efisien itu justru adalah di preventifnya. Di ininya kita selesaikan dulu. Yeah. Ya. Nah, ini memang kita pertebal, kita perkuat masalah kuratif, pengobatan. Kita naikkan ambang threshold rumah sakit. Ditingkatkanlah. Itu seperti pemerintah bikin rumah-rumah sakit lapangan. Tetapi pada saat yang bersamaan, preventif ini harus di ini kan. Terus juga, Bu, ini tidak bisa kerja hanya kesehatan. Ini melibatkan seluruh aspek, Bu. Ini Kementerian Keuangan berapa biayanya? Kita bisa hitung 50 juta, 100 juta sih. Berapa banyak mau kita rawat? Yeah. Seberapa sanggup negara? Saya nggak bahas masalah ekonomi lah ya, tapi hanya salah satu contoh. Terus hubungan ini, Bu, ini dengan Menteri Perhubungan, menyangkut segala macam. Satu dampak kesehatan ini bisa macam-macam. Jadi antara biological warfare itu bisa jadi ekonomi, menjadi masalah ekonomi, sosial, politik segala macam. Kami dari militer sempat berpikir. Jika hal ini dibiarkan dan dunia melihat kita gagap, maka ini akan sangat berbahaya. Ini mempengaruhi sekali image orang terhadap kita. Tapi kita lihat di Indonesia, political will daripada Bapak Presiden luar biasa. Bayangkan sampai mungkin dalam 3 minggu pertama beliau bisa menenangkan, tapi masuk minggu keempat beliau mengeluarkan undang-undang darurat sih. Itu adalah the highest protokol yang akan diambil. Dan dunia tidak ada lakukan. Jadi apanya? Political will pemerintah itu luar biasa. Dan kita presiden sudah mengambil itu, kita agak tenang. Wah, berarti semua unsur terberat akan dilakukan oleh pemerintah. Beliau menyiapkan 400-500 triliun untuk keuangan biaya sulit. Bahkan sudah naik sampai 900 triliun. Jadi political will sudah luar biasa. Memang pemerintah yang ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, macam-macam beda-beda. Tapi asal leadernya sudah oke, that's oke. Dan ini akan membuat bagaimana pandangan dunia terhadap Indonesia. Indonesia, betul. Ya, bahwa Indonesia serius segala macam. Kalau soal berhasil atau tidak itu sangat subjektif. Amerika saja yang awalnya anggap enteng sekali. Kita negara terbaik paling siap. Dan memang kami, Bu, hampir saya 4 tahun tuh tiap bulan saya keluar negeri bicara tentang ini sebagai pembicara. Di Indonesia kita ada di Global Health Security Index itu kita rankingnya tinggi sekali, Bu, 29 sekian dibanding dengan Human Development Index yang 150-an. Kenapa? Kita aktif, kita dengan Menteri Kesehatan segala macam, Bu Dinal segala macam, kita aktif semua. Kita juga membuat regulasi, kita bikin tabletop exercise dibuka oleh Pak Jokowi di istana segala macam. Jadi sebetulnya persiapan awal kita ini kita siap. Tapi memang kita tidak pernah membayangkan magnitude skillnya ini segede ini. Kita selalu saya diundang selalu di John Hopkins University, kemudian ada kelompok-kelompok pemikir-pemikir segala macam. Hampir tiap bulan kita ada ini. Untuk diskusi. Jadi skenario tentang terjadinya ini itu sudah dibicarakan dan semua orang tahu. Saya saat berangkat luar negeri ada Prof. Amin Subandrio dari Eijkman, ada Prof. Pratiwi mantan astronot NASA, ada dari Jakarta Post, Pak Endi Bayuni, kita berangkat ada majority dan kita bicara aja ini. Jadi bahwa ini sesuatu yang mendadak tidak. Kita sudah siap jadi ini semua. Cuma memang magnitude-nya tidak terbayangkan seperti ini. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri pun secara nasional maupun internasional sudah sangat siap sebenarnya menghadapi tanda kutip sudah ada gambaran mengenai apa yang terjadi di sini. Mungkin termasuk tadi diceritakan mengenai Global Security Index yang di sini. Mungkin bisa bantu dijelaskan lagi posisi Indonesia sendiri dalam menangani COVID secara dunia, secara internasional kita dalam posisi yang mana nih? Jadi Bu Dia, kalau memang kita sudah dalam bayangan kita, beda sekali kalau misalnya terjadi gempa bumi, bencana alam, tsunami. Iya, karena itu suddenly ya. Betul, kita pasti bayangkan jika kita announce itu sebagai bencana nasional, maka tim-tim luar negeri akan datang. Tapi kalau untuk masalah-masalah seperti ini, kita harus stand on our own feet. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kenapa? Pada saat bersamaan, kalau ini adalah pandemi, pandemi itu artinya berarti global. Iya, betul. Jadi sendiri mengalami masalah yang sama. Iya. Kemudian berarti kan semua bandara, semua ini ditutup. Nah, jadi kita harus siap. Untungnya, Bu, karena kita memang sebelumnya sudah siap, jadi Presiden itu sudah mengeluarkan perpres, Bu, tentang wabah ini. Sudah ditunjukkan sekian kementerian yang terlibat. Kita godoknya 2 tahun, Bu. Terus kita juga prediksi di TNI. Kita memang mengalami brain drain selama ini bahwa dokter sedikit di TNI. Tapi kita meyakinkan panglima, 2 panglima.
termasuk panglima yang sekarang ini luar biasa. Fit and proper test dia masukkan health security sebagai ancaman pada Pak Hadi di DPR. Dan selama 4 tahun ini kita merekrut 800 dokter dengan program khusus. Kenapa? Prediksi kita ke depannya memang kita akan menghadapi seperti ini. Yeah. Dulu ada dua tantangan kita. Pertama tentang cyber crime. Mm-hmm. Kedua adalah masalah health security. Kenapa? Health security adalah langsung bukan supporting system lagi, tapi langsung ada jantung kehidupan itu sendiri dengan berbagai variannya. Ada varian vaksin, fake vaksin atau kartel vaksin, ada varian obat-obatan, ada masalah virusnya dikuatkan atau dilemahkan, kemudian dampaknya segala macam tadi yang ekonomi, mulai segala macam. Itu semua sudah itu. Nah, jadi kita sudah menyiapkan, TNI sudah menyiapkan itu semua. Yeah. Menyiapkan segala macam. Tapi sekali lagi, Bu, tidak pernah membayangkan skalanya segede ini. Sebesar itu. Duh, bayangin kita paling satu kecamatan kita lockdown, pasang pagar betis, tentara jalan. Semua orang kalau keluar ini ya, kita perlu pakai permission ya. Very hard permission. Kita gak bayangin satu kota, satu provinsi, satu ini. Dan Amerika, manapun semua. Dan kita kaget sekali, kita Wuhan di lockdown, kita langsung kaget. Wah, segede ini masalahnya. Dan semua teori konspirasi kita lupakan. Yeah. Kembali lagi ke protokol kesehatan. Seberapa pentingnya sih masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam era adaptasi kebiasaan baru gini? Resiko apa sih seandainya kita tidak menaati aturan dalam protokol kesehatan? Ini penting sekali, Bu. Karena itu menaati protokol ini adalah disiplin bangsa. Kita lihat negara-negara yang sukses, Korea. Kita lihat China, Tiongkok. Kita lihat Taiwan, negara-negara, Vietnam. Mereka punya satu chain of command dan betul-betul ada kewaspadaan. Di Indonesia ini mungkin inilah yang perlu kita ini. Jadi dari atas sudah bagus. Presiden bagus. Gubernur, bupati, para menteri juga sudah oke. Tapi kan untuk menyampaikan ke masyarakat ini perlu waktu. Ini selama ini kan yang baru tahu kan baru the ruling elite saja. Tiba-tiba dalam 4 bulan orang sekolah dibubarkan, diliburkan, tiba-tiba begini, terus ini apa misalnya. Jadi memang, Bu, dalam behavior changing itu ada step-stepannya. Pertama kan kita awalnya seperti kami bicara tentang global health security pentingnya itu. Ah, Pak Benny hanya cari pentas untuk ini saja. Benar nggak tantangan begini? Pada saat itu kita tidak sadar bahwa kita tidak tahu. Unconscious that we are incompetent. Tapi setelah 2 tahun, kita sadar kita tidak kompeten. Itulah tahap kira-kira berapa bulan yang lalu. Tapi sekarang kita mulai bergerak dengan cepat sekali, kita sudah mulai kompeten. Dan kita sadar juga sudah kita mulai kompeten. Tapi harus tahapan yang paling tinggi adalah kita menjadi tidak sadar kalau kita sudah kompeten. Artinya semua tadi adaptasi kebiasaan baru itu harus menjadi habit. Habit, udah jadi kebiasaan. Habit jadi budaya. Budaya. Budaya cuci tangan, budaya masker segala macam. Jepang lakukan itu. Bersih-bersih diri, ini segala macam gitu. Itulah yang harus kita. Mudah nggak? Ini agak sulit memang. Iya, betul. Kita sudah bikin regulasinya. Habis itu kita harus edukasi. Habis itu sosialisasi. Sosialisasi kita terapkan, Bu. Kita terapkan. Menerapkan orang pakai helm saja susah. Iya, betul. Dan itu sudah bertahun-tahun, Pak. Bukan hanya satu atau dua tahun, berbulan-bulan. Iya, betul. Nah, sudah bertahun-tahun. Sulit. Apalagi yang ini semua harus diterapkan. Dampaknya, Bu, kalau ini tidak ini akan seperti setrikaan. Jakarta pindah Jawa Timur. Balik Jawa Timur pindah ke Medan. Benar ini nggak bisa kita tutup ini semua. Nggak bisa kita tutup ini semua. Tapi mau nggak mau ini harus kita lakukan. Kita lihat Pak Ridwan Kamil, dia sudah menetapkan. Dia sudah menetapkan bahwa mulai 27 Juli yang tidak ini akan kita sanction ya. Kita ini memang harus ada reward and punishment. Pak Jokowi harus berani, saran saya. Jadi beliau sudah luar biasa lah di tahap 1, tahap 2 ini. Dan beliau berani menerapkan undang-undang darurat sipil. Ini kan hanya 1/10 dari ide seperti itu. Ya, kita terapkan reward and punishment. Kita memberi BLT, bantuan sosial, segala macam. Pada sisi yang sama kita minta juga bahwa masyarakat harus begini. Kalau enggak, Bu, sekuat apapun negara, habis uang kita hanya untuk kena lagi berobat lagi. Tapi sebenarnya hambatan apa sih, Pak, yang terjadi di masyarakat gitu? Kenapa mereka tidak mudah mengabsorb itu, tidak mudah melakukan itu, padahal kan sebenarnya itu hal yang tidak terlalu bukan hal yang mengenforcing ya, tapi kenapa masyarakat seolah-olah tetap ya udahlah nggak apa-apa, orang saya nggak kena kok, orang jadi ini begini, nasib gitu mungkin.
Jadi correct me if I'm wrong, Bu. Mm-hmm. Kita adalah negara demokrasi nomor 3 terbesar di dunia dengan populasi yang luar biasa. Biasa. Tapi pada saat sisi bersamaan, tingkat pendidikan kita tidak mengimbangin untuk itu. Untuk demokrasi. Jadi sekarang orang boleh bebas ngomong apa saja, menulis apa saja, melakukan apa saja, tetapi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Nah, jadi hal inilah yang tidak menimbulkan sebuah pemikiran yang satu. Jadi, ini kan konspirasi. Nah, itu. Ini hoax gitu ya. Ini hoax. Betul. Ini hanya mau bikin susah kita. Ini mau begini. Iya. Begini. Nah, memanglah Bu, inilah yang kendala-kendala kita. Nah, memang ini bukan urusan kesehatan, bukan urusan ini. Ini semua tokoh-tokoh masyarakat. Ini semua harus ada totalisme. Totalnya. Jadi mau human capitalnya, social capitalnya, semua tokoh agama harus bekerja sama ya. Duduk di sini. Tokoh adat, tokoh agama, semua duduk dan bicarakan. Presiden sudah bagus kemarin panggil gubernur. Iya. Kepala BNPB sudah ke NU, ke Muhammadiyah, kemana-mana. Dan ini harus kita gerakkan. Hanya dengan cara itu. Masukin semua kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Sama seperti waktu zaman saya kecil-kecil seperti KB. KB, iya betul. Sama. Nah, itu kita lakukan. Ini memang mudah kita tulis, Bu. Kalau kita bikin dalam konsep dia sebentar. Iya. Dilakukannya luar biasa. Ya, betul. Memang itu yang kita. Iya. Mungkin masalah masyarakat salah satunya adalah mungkin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau terhadap lembaga pemerintah. Bagaimana caranya meng-enforcing masyarakat supaya protokol kesehatan harus dipatuhi gitu. Percaya atau tidak percaya harus dipaksakan gitu bahwa harus kesadaran masyarakat harus meningkat. Iya. Jadi memang ini saya harus hati-hati sekali bicara, karena memang sulit sekali. Saya TNI. Tuh. Presiden sudah pernah mengatakan agar TNI Polri ikut mengawal semua ini. Semua. Tapi ini kan zaman nanti sebenarnya politik. Yeah. TNI Polri ngapain urusin ini? Nah, betul. Iya kan? Jadi serba susah juga, Bu. Mm-mm. Ini harus memang kesadaran masyarakat. Kita duduk panggil seluruh partai politik, tokoh ulama, tokoh agama, masyarakat. Para orang-orang yang dihormati ini segala ini masalah kita. Ya. Kalau kita tidak duduk sama-sama, seluruh uang kita ini tergerus hanya untuk begini terus. Bolak balik. Sembuh, kena lagi, sembuh lagi, dan tidak akan selesai ya. Sekarang peraturan Kementerian Kesehatan yang baru untuk orang-orang yang akan selesai masa isolasinya tidak usah di PCR. Itu berarti akan ramaikan dua kali. Iya. Sekarang tidak usah. Itu menghemat 3 juta. Iya. Karena kalau memang hanya untuk 1.000-2.000 nggak apa-apa, ini kan jutaan. Triliunan uang ini. Tapi nggak ada masalah lagi, Bu, nanti. Berarti tanpa kita itu hanya tidak ada gejala klinis lagi, kita lepas. Itu menjadi OTG. OTG. Kemana-mana bawa karir ya, Pak? OTG ini kemana-mana menjadi bawa karir. Dan ini, Bu, kita bersyukur sama Tuhan bahwa varian yang masuk ini virusnya tidak seganas Amerika, Brazil, China. Europe. Oh, Europe. Kita variannya mid. Mirip ya, yang Tiongkok, yang Wuhan. Kok tiba-tiba sekarang ini dari Brazil masuk ke kita? Ini masalah baru ini, karena variannya beda. Karena Bu, saya nggak tahu gimana menjelaskan dengan kalimat yang bagus ya. Ini kan virus RNA ini dia replikasi. Iya. Dia ini bukan perkawinan virus menjadi beranak, bukan. Tapi replikasi. Nah, gitu. Ya. Kalau dia beranak tuh kan dia akan menghasilkan yang baru. Dia replikasi. Ini seperti replikasi seperti fotokopi, Bu. Hmm. Fotokopi pertama, kedua, ketiga kan makin redup. Ini bersyukur kita. Yeah. Jadi sekarang tugas kita adalah menjaga semua pintu-pintu masuk. Ini. Di border? Harus ya. Harus kita tutup dulu. Yang dari Brazil, dari mana-mana, kok bisa sini. Ini kerjaan baru. Dulu awal-awal kenapa kita keras sekali minta 135 pintu masuk dijaga ketat. Tutup. Karena harapan kita jangan sampai masuk. Yeah. Tapi kalau masuk, kita nggak bisa apa-apa lagi. Lihat. Sekarang kita malah nggak terlalu mikir yang luar negeri, ya kita pikir sekian puluh ribu yang ada di ini. Mm. Itu pun yang terdeteksi, belum yang OTG, segala macam. Jadi itu sangat-sangat rawan. Rawan. Nah, jadi bayangan kita ke depannya adalah bagaimana ini bisa terjadi. Kita optimis, pemerintah sudah siap, regulasi Satgas COVID sudah, kemudian semua sudah bikin ini. Cuma memang kita harus faktor masyarakat inilah yang kita harus kata kuncinya di masyarakat. Sama-sama. Betul. Ya, tapi kita tidak boleh blame masyarakat. Ya. Karena mereka selalu menjadi korban, selalu yang disalahkan. Ini masalah hanya sosialisasi, tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Sejahteraan. Mereka begitu susah segala macam. Ya. Tapi overall kita harus optimis lah, Bu. Ya. Kita lihat ya,
negara sekuat Amerika saja sekarang ini sudah sekitar 140 ribu yang meninggal. Yeah. Brazil hampir 80 ribu. Mm-hmm. Seluruh dunia hampir 600 ribu. Kita walaupun orang bilang angka ini sedikit lebih kok mungkin ada tutupnya atau tidak, mm-hmm. saya tidak berpandangan begitu. Mm-hmm. Masih ada di bawah 4 ribu ke bawah. Mm-hmm. Kalaupun ada terjadi ledakan, kita bisa lihat threshold di rumah sakit. Mm-hmm. Masih menampung kapasitas? Masih menampung. Yeah. Memang sana agak meningkat lah. Rumah sakit perabatan ada 100 pasien, Wisma Atlet kita 1.200 sekian yang naik ini. Tapi ini masih threshold yang kita masih bisa ini kan. Kalau tuduhan kepada pemerintah bahwa wah ini disembunyikan begini-begini, seharusnya itu sudah bergelimpangan di mana-mana. Tapi ya mungkin ada data yang tidak terdata juga atau apa ya kita itulah. Tapi secara umum kita harus positif. Political will dari presiden sudah luar biasa. Bayangkan presiden bergetar ngomong, pokoknya begini. Karena itu, begitu concern dan fokus. Concernnya, itu modal paling kuat. Mungkin berkaitan dengan protokol kesehatan tadi, tantangan ke depan saya lihat bahwa global health security bukan hanya COVID. Ya. Mungkin bisa saja ada virus-virus baru yang luar biasa. Jadi mau nggak mau kita harus punya prevention. Artinya kita harus memang aware, harus sadar betul bahwa ini menjadi penting gitu protokol kesehatan. Betul sekali Bu. Ini saya background saya militer. Uh-huh. Saya hampir seluruh hidup saya di pasukan terus. Jadi ada satu ketakutan yang kita belum pernah bicara. Ini kan masih natural. Iya, masih natural. Bagaimana Bu kalau dia digunakan oleh psikopat? Dia menggunakan ini dual uses, dia gunakan ini sebagai bio weapon. Iya, sebagai disease weapon ya. Iya. Yes. Betul. Dia nggak suka sama pemerintah, dia punya ini. Dia nggak perlu pakai bom C4, bom plastik, nggak perlu pakai segala macam. Cukup biological. Sekarang dengan minus 40 derajat, minus 70 derajat, cold storage-nya itu ada, freezer itu ada, itu sputum atau spesimen virus yang ini, dia bisa simpen 2 tahun, 3 tahun. Ketika kita sudah tenang lagi, ini bisa naikkan lagi, dijadikan lagi sih. Nah. Ini harus ada satu lembaga yang berpikir tentang ini. Betul. Jadi bukan hanya badan sandi negara saja, seperti misalnya badan cyber nasional, harus ada badan health security nasional. Itu Prof. Wiku, beberapa profesor, ya. Prof. Amin Subandrio, waktu menjumpai saya dan kita menghadap Panglima TNI, kita minta agar dibentuk ini. Tapi kalau TNI yang bentuk, nanti quote-unquote, kenapa ada kepentingan lain. Jadi pada saat presiden membubarkan banyak lembaga yang tidak efektif, tapi untuk lembaga satu ini harus ada yang memikirkan. Ya. Ya. Jadi memang harus dipahami bahwa COVID-19 ini sebenarnya sebuah pemantik. Ada sesuatu yang terlupakan dalam global health security gitu. Bahwa globalization itu ketika saya dulu berpikir kita pergi keluar negeri aja. Tapi kita tidak sadar bahwa keluar negeri itu punya resiko yang luar biasa besarnya gitu. Betul. Nah mau nggak mau memang harus ada tanda kutip tadi prosedur atau SOP atau lembaga yang memang menangani ini. Iya harus ada Bu. Mm-hmm. Jadi Bu begini Bu, ini apa yang terjadi di dunia? Kenapa sempat ada tuduhan pada Bill Gates segala macam itu? Memang orang-orang konglomerat dunia ini, mereka sudah selesai dengan dirinya. Dia berpikir 3-4 langkah ke depan. Mereka punya seed bank, bank benih, itu untuk menghadapi masalah-masalah yang GMO, genetically modified organism. Mm-hmm. Juga menghadapi masalah-masalah seperti penyakit infeksius ini, mereka itu sudah berpikir 3-4 langkah. Jadi seperti kami tadi, seminar-seminar internasional, itu yang dibiayai dari Bill Gates Foundation, dari mana? Mereka mengkari masalah HIV, AIDS, tuberkulosis, malaria. Jadi mereka sudah berpikir begitu. Mereka berpikir menyiapkan vaksinnya, ininya, itunya, segala macam. Jadi orang-orang ini bergerak, semua sudah dengan adanya. Jadi ada komunitas life scientist, virolog, kemudian ahli mikrobiolog. Kita selalu ketemu, kita bicara. Kita melihat ancamannya seperti apa. Dan Indonesia sangat aktif Bu, pada saat itu. Hanya memang ketika terjadi di Indonesia, kita nggak bayangin separah ini. Semua itu. Nah, jadi kita, Bu, kemarin itu seharusnya seperti bulan Februari kita ada pertemuan di Filipina. Terus tiba-tiba dihentikan. Itu 3 bulan sekali kita ada pertemuan. Belum lagi di forum militernya. Juga ada Bu namanya NTI, Nuclear Threat Initiative. Itu khusus tentang kelucutan senjata nuklir dunia. Saya ikut aktif di forum itu. Mereka sudah menggeser fokusnya dari senjata nuklir dan senjata pemutar massa kimia masuk ke bio weapon. Inilah ini. Jadi seperti kita lihat dulu Irak diserang, Syria diserang karena ada weapon of mass destruction. Yang mereka paling takutkan adalah bio.
Bayu. Ya, jadi artinya memang harus ada prosedur prevention dari harus Indonesia ada. Sendiri, dari lembaga-lembaga maupun masyarakat gitu ya. Kalau mungkin dalam bentuk yang lebih kecil preventionnya dari masyarakat lebih ke protokol kesehatan tadi. Betul. Jadi pengubahan budaya baru mungkin. Pengubahan budaya baru. Dan itulah kata kuncinya. Gak bisa berjalan sendiri. Gak bisa presiden sendiri, menteri sendiri, BIN sendiri. Justru core-nya dari... dari masyarakat, terutama kepercayaan masyarakat. Karena yang dirubah ini kan kebiasaan baru. Betul. Kebiasaan itu berarti habit, culture, budaya. Nah, jadi sementara mengubah budaya luar biasa susahnya. Karena tradisi turun-temurun, misalnya kita kalau ketemu orang tua harus salim tangan gitu. Untuk mengubah itu kan bukan hal yang instan gitu. Coba cium tangan sekarang nggak boleh. Iya. Nah, mungkin ada tips atau rekomendasi gitu untuk mengubah tadi tradisi-tradisi secara personal mungkin? Bisa, Bu. Jadi seperti misalnya dulu kita waktu masalah KB itu kan, hari didengungkan. Bu, misalnya Tiongkok, itu sampai 15 tahun yang lalu, dia masalah sanitasi, toilet itu corok sekali. Tapi sekarang tiap hari dia ini kan, bersih kota-kota besar. Ya, rural. Nah, ini untuk hal yang begini juga, Bu. Asal ada Menteri Menkominfo, semua rektor, semua kepala sekolah, semua dari SD, ini bahaya-bahaya kita, ini begini, itu pasti bisa. Semua pendidikan di TNI, di Polri, semua di mata kuliah, dulu kan ada bela negara, kita masukkan sebegini, lifestyle. Butuh regulasi khusus nggak? Butuh. Untuk mengimbangi, karena kalau sifat himbauan, saya yakin semua orang bisa memilih kan. Kan tadi memang untuk berubah ini perlu regulasinya dulu, Bu. Betul. Itu kita edukasi, sosialisasi, baru kita terapkan. Nah, dan memang ini harus nggak boleh tanggung-tanggung. Yeah. Kalau nggak habis uang kita, habis. Kayak tadi Pak setrikan ya, bolak-balik. Selesai. Kalau rapi mending ya. Ini setrikaan tanpa listrik, tanpa areng. Jadi sini balik lagi. Begini. Dan itu malah menjadi tidak efisien dan efektif karena kos yang akan keluar luar biasa. Langkah agresif untuk mengantisipasi bahwa masyarakat harus paham betul protokol kesehatan. Culture shock. Harus bikin culture shock. Bikin seperti misalnya di India bawa rotan. Kita bawa tokoh ulama, tokoh agama. Oh, bukan ini. Sama-sama kita. Sama-sama. Menjadi ini. Ada ini, kita ini, ada ini. Kita dengungkan terus lah. Kita minta semua stasiun TV menyampaikan ini. Bahwa kita ada perang terhadap COVID-19. Harus dengan role model berarti Pak ya? Iya, role model. Semua artis-artis, ini duta-duta, ini semua begitu, Bu. Itu. Jadi luar biasa memang segenap kemampuan dikerahkan supaya masyarakat juga paham bahwa protokol kesehatan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang lengah gitu. Ini kadang tidak umum, Bu. Bayangin Lion Air bisa tutup. Bayangin Air Asia, Garuda, Bu. Bayangin hotel kita ribuan semua. Yeah. Bayangin berapa yang sudah menyatakan pilot. Semua ini sektor terimbas. Jadi ini bukan hal biasa. Jadi kok ditindakin dengan tindakan yang luar biasa itu tidak ada masalah. Ini bukan situasi yang ini. Dan kita ya betul-betul. Bu, pemerintah lebih pintar, lebih canggih. Saya rasa mereka sudah ada di otak presiden semua. Tinggal dia timingnya. Beliau kan mengatur timingnya. Itu. Yeah. Saya yakin kita nggak jangan kita. Beliau lebih pintar, lebih wilayah kita. Beliau mungkin sudah punya timing. Beliau sudah punya ini dan itu. Saya yakin, Bu. Saya yakin. Saya confidence bahwa ini bisa selesai. Iya, mungkin terakhir saran dan rekomendasi untuk membangun optimisme di masyarakat di tengah masa COVID gini bahwa kita harus tetap bersemangat, tetap terus melakukan aktivitas dengan mematuhi berbagai macam protokol kesehatan. Ada yang disampaikan mungkin? Iya, mungkin yang paling penting adalah soliditas kita. Sekarang ini kan kita beruntung bahwa tidak ada partai oposisi yang segala macam. Ya, berbahu-bahu segala macam. Soliditas ini. Jangan sampai ada menggunakan momentum ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi, mencari pentas, keuntungan ekonomi, keuntungan politis segala macam. Ini situasi yang tidak bisa. Tidak umum. Soliditas ini mudah diomongkan, betul. Tapi tidak. Kita butuh sebuah leadership, kekompakan, bersatu, saling ngomong, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mendiskreditkan, jangan saling menginginkan. Kita akan lemah. Semua negara yang bersatu kokoh, mereka akan smooth melewatinya. Tapi negara-negara yang ada perpecahan di dalamnya, biasanya kena mau pemilu, mau pemilihan segala macam, itu yang akan hancur sendiri. Tapi saya yakin pemerintah sudah on the right track. Terima kasih. Iya, terima kasih.
perlunya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, termasuk diantaranya kunci sukses dari penanggulangan COVID-19 adalah solidaritas dan bersatu semua elemen masyarakat untuk sama-sama optimis menghadapi COVID-19 ini. Tetap bersama saya, kita bertemu kembali nanti dalam acara Kata Dia, Dia Ayu Permatasari.